Soalnya elektrik Pak, Abi, namanya gitu Pak. Mohon Pak. Ini keunggulannya apa aja Pak? Ya? Kayak yang sekarang tuh, yang Ioniq 6 sama Ioniq 5. Bedanya? Oh, bedanya dari ini juga apa namanya? Sama-sama di 360 terus dari apa? Kilometernya bisa jangkauannya juga lebih ini kalau yang Ioniq 6. Oh, nah ini ke sana ya? Iya, ke kiri yang kiri. Jauh sih, cuma ini mah jangkauannya kilometernya lebih jauh? Iya, lebih jauh jangkauannya. Berapa kilo Pak? Ini 700-an. Kalau yang ini kan di apa tenaga PS nya 512 PS tenaganya. Berarti untuk ngecasnya lebih lama ya Pak ya? Tergantung wall watt nya yang salah ya, harusnya ke dia ya. Kita mundur dulu. Kita belajar mundur juga ya, kalau voltasenya yang lebih gede cepet juga 50 untuk 50% itu cepet, tambah 360 nya ini banget ya. Oh iya, wah mantap, mantap banget nih ya. Pak, cocok sama harganya, cocok sih Pak. 1,2 M. Mohon. 1,2 M. Mohon. Tapi ano ini kan 5 mah masih ada subsidi ini berlaku deh. Oh, yang Ioniq 5. Mohon 75 juta. PPN 1% asalnya kan 11 ya. Wah, PPN 1%. Oh, ini mah belum ada subsidi. Dipakai buat itu ya, buat lumayan. Transportasi mobil ya, buat kantor ya. Mohon. Lumayan, Pak. Ayo atau enggak sesak. Siap lah. Tujuan atau enggak sesak. Oke, nuhun pisan Bapak. Maju lagi. Maju dikit. Oh, maju dikit. Rem, dia rem. Sambil ngerem Pak tadi. Nah. Di depan. Oke, okay.